Ribu-ribu warga norek ngalamar gawe pagagelak di kantor pos Kabupaten Cianjur. Eta warga teh leah ngantai tiwanci pasusubu bila kadar keur masrahkeun berkas lamaran. Samula demi ngudag kesempatan omber waktu anu ukur sapoe aya nu ngantai bari mamangku budakna. Mangrebu-rebu warga nurek ngalamar gawe geus ngalantri ti jam 5 pasusubuh poe Rebo mangkukna. Antrian ngalamar gawe teh ngantai tepi ka jalan Siliwangi, sanajan kitu eta antrian teh teu lila karanda panana, satu tas petugas keamanan nartibkeun nurek ngalamar. Cek nurek ngalamar gawe najan kudu antri dirina leah pas sesedek bari lila ngadagoan memelaan pagawean. Ari pangna kitu dirina ngaku yen kacida butuhna ku eta pagawean pikeun ngaronjatkeun ekonomi kula wargana sewang-sewangan. Lama ya? Sengaja. Ini anak ya? Iya. Kok sambil bawa anak ya? Sebelumnya kerja di mana? Di Bocah 99. Di pabrik juga? Enggak sih, restoran. Oh, di restoran. Sekarang sengaja mau lamar di sini. Bagian apa? Belum tahu. Kan belum ada pengalaman di pabrik. Dengar ada lowongan dari mana? Dari Info Cianjur. Kapan udah berapa hari? 5 hari. Mau ngelamar ke masih? Ke Puyen. Bagian? Belum tahu, soalnya dari situnya belum ada ke buat apa sih. Baru. Emang lamaran? Buat gedung baru katanya. Oh, lowongannya berapa banyak? Katanya 5.000. Petugas kantor pos nembrakeun saban cabang kantor pos anu di Cianjur totalna aya 32, sakumna nampa pangladen, turta nampa titipan berkas lamaran. Tapi kakiwari tina registrasi anu asup ngaliwatan online aya 26.000 lamaran sa Kabupaten Cianjur anu kiwari ngantri di kantor pos. Kita tidak bisa mencegah ya dari pengunjung ya ataupun yang melamar. Yang pasti kita semua kantor cabang di sini ada sampai ke selatan kan dia ada 32 ya. Itu semua dibuka. Dibuka serentak hari ini. Sampai hari satu hari ini sampai sore. Untuk di kantor pos ini sendiri berapa banyak Pak yang melamar sekarang yang datang? Kita tidak bisa ini ya prediksi ya. Tetapi kalau yang masuk di secara online registrasi itu kemarin itu sudah 26.000. 26.000. Diantik itu pihak kantor pos Indonesia ukur nampa jasa berkas lamaran turta satuluyna bakal dikirimkan ke PT Puyen Indonesia. Heri Setiawan, Bandung TV.